Dikutip dari indomiliter.com, Sukhoi Desain Buro, biro desain yang berada di balik rancangan jet tempur stealth Su-57 Velon, belum lama ini memperkenalkan komponen pesawat pertama dengan desain bionik. Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut. Khususnya pada komponen roda pendaratan aluminium landing gear untuk Su-57. United Aircraft Corporation yang menaungi Sukhoi Desain Burau mengatakan unit pertama dari desain bionik adalah aluminium karier untuk Su-57. Ini adalah desain yang sepenuhnya domestik yang dirancang dengan dukungan superkomputer. Desain generatif bionik landing gear dapat mengurangi berat dan meningkatkan daya tahan. Ini sering disebut desain bionik karena objeknya memiliki ciri tulang yang jelas, geometri yang dihasilkan oleh perangkat lunak khusus. Sementara itu, PopularMekanik.com menyebut bahwa Sukhoi menggembar-gemborkan komponen tersebut yang sepenuhnya domestik karena Rusia menderita kekurangan komponen berteknologi tinggi sejak sanksi Barat diberlakukan tahun lalu menyusul invasi ke Ukraina. Pada tahun 2020, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa Velon telah memasuki armadanya dengan pengiriman pesawat produksi pertama ke Resimen Penerbangan Distrik Militer Selatan.